Oke, teman-teman subscriber, kali ini saya akan melanjutkan untuk memasang ban besar ya, nanti ban besar baru Persia. Ini kebetulan punya saudara saya juga ya, mau saya disuruh untuk memasangkan roda ini, roda besar kunci 22 yang sebelah sini, 22 mudah ditahan pakai kunci 17. Tapi misalkan teman-teman kalau mau palu bagian-bagian as seperti ini yang ada beratnya, usahakan pakai palu karet ataupun dengan kayu agar berat ini tidak luka. Gunakan palu seperti ini, palu kayu kalau ada. Supaya beratnya tidak rusak. Dan lanjut ke pelepasan, teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini, tulis ya, sebelum melepas ini. Ini terlebih dahulu dilepas dulu pentingnya, dibuang anginnya ya. Karena yang saya punya alat berlis seperti ini. Terus kemudian untuk menurunkannya seperti biasa ya, jangan terlalu dekat dengan pentil ini, usahakan ini agak jauh dari dulu di press alat pressnya seperti ini. Teman-teman ya, ban sudah terpasang. Kemudian karena ini sekalian dibongkar, kita bisa melakukan penyemprotan ataupun ini nanti dikasih vet karena ini sekalian dibongkar. Setelah itu tinggal pemasangan. Dan ini juga jangan lupa tromol remnya disemprot. Ini ya teman-teman ya, kita gunakan obeng yang seperti ini untuk membuka tutup ini, yang kita kasih vet supaya umur jarumnya ini lebih lama, karena ini dibongkar ya sekalian supaya lebih awet. Dan lanjut untuk pemasangan ke motor ya. Oke. Sepatunya jangan lupa. Yang tekanan anginnya bisa sampai 3,5 atau 3,8 ya. Tergantung kebutuhan motor itu sendiri. Kekuatan atau berat jalan.
dalam. Pasang. Lupa ini ada tanda-tandanya, jangan sampai lupa juga. Tidak pas. Dan masukkan asnya. Jika ini sulit masuk, seperti biasa ya, gunakan palu kayu atau palu karet yang lainnya, yang penting jangan besi ketemu besi. Semoga bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan buat teman-teman subscribe yang sedang baru buka bengkel atau mungkin di rumah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.